Selamat datang kembali di channel GL News. Jika di video sebelumnya kita telah membahas soal Manchester City dan dokunya yang sukses mencuri perhatian, maka di video kali ini kita akan mengulas sosok yang telah dirindukan para penggemar tim Catalan, yakni Pedri. Malam tadi, gelandang muda Barca itu sukses menjalani comeback menawan sel lama absen. Ia sukses membantu Barca meraih kemenangan dan menjadi sosok penting yang mengubah wajah lini tengah tim Catalan. Tapi sebelum kita bahas soal comeback Pedri, kita juga akan membahas bagaimana Ilkay Gundogan coba menanamkan mentalitas juara ke pemain muda Barca, serta bagaimana Ronald Araujo jadi kunci penting di balik kemenangan tim Barcelona semalam. It's not as much as I wish, because I don't want to say something wrong, to be honest, but I was not in the dressing room, and of course people are disappointed, but especially after such a game, such a big game and such a result, you know, that is so unnecessary. I wish more frustration, more anger, you know, and more disappointment. Satu pekan yang lalu, usai Barcelona dikalahkan oleh Real Madrid di partai El Clasico, pemain anyar Barca musim ini, Ilkay Gundogan, memberikan reaksi marah dan kecewa secara terbuka melalui interview yang ia lakukan usai pertandingan. Saat itu, Ilkay mungkin sedikit terkejut dengan bagaimana mentalitas pemain Barca usai kalah di laga El Clasico. Ia mengatakan seharusnya rekannya lebih kecewa, lebih frustasi, dan lebih marah akibat kekalahan itu. Dan itulah yang ia tak lihat di ruang ganti tim Barcelona. Kritikan itu sendiri sempat memanaskan ruang ganti. Pemain Barca tak terbiasa dikritik secara terbuka, tapi kami pikir itu berdampak positif. Saat malam tadi, para pemain sukses menunjukkan mentalitas ingin menangnya hingga akhir pertandingan. Bermain di Anoeta Stadium, kandang dari Real Sociedad jelas tak pernah mudah. Dan itulah yang dihadapi Barcelona di laga semalam, terkhusus di babak pertama. Alih-alih sukses menguasai permainan, Barca justru bermain di tengah tekanan dari tim lawan. Tapi beruntung, performa impresif dari Ter Stegen sukses membantu Barcelona terhindar dari kebobolan di babak pertama yang lebih dikuasai oleh tim tuan rumah. Barulah di babak kedua, perubahan yang dilakukan Barca membuahkan hasil yang cukup positif. Masuknya Pedri menggantikan Lewy membuat lini tengah Barca tampil lebih kreatif. Lebih banyak peluang diciptakan di babak kedua, seperti peluang emas Gavi memanfaatkan umpan dari Pedri, hingga akhirnya Gundogan dengan visinya sukses mengirimkan assist matang ke Ronald Araujo di masa injury time. Gol yang sangat penting yang juga menjelaskan jika Barca tetap berjuang hingga akhir pertandingan. Pertandingan sulit itu sendiri, pada akhirnya berhasil dilewati Barca dengan kemenangan 0-1. Araujo dan Gundogan jelas jadi bintang kemenangan, berkat gol dan assist yang keduanya ciptakan. Tapi selain keduanya, comeback Pedri juga menjanjikan sesuatu yang telah dirindukan. Gelandang kreatif itu malam tadi sukses membuat 2 kepas dan 1 big chance created sejak dimasukkan di babak kedua. Ia juga melakukan 1 tackle krusial di kotak penalti untuk menghalau serangan Real Sociedad, yang membuat permainannya terlihat sangat penting meski baru saja kembali menjalani laga comeback-nya. Pedri mengubah wajah Barcelona. 71 hari, Pedri harus absen di awal musim ini, dan itu jelas membuat lini tengah Barca menderita. Mereka tak sedominan dan sekreatif biasanya, dan itu kenapa para penggemar Barca merindukan sosok Pedri di lini tengah tim Catalan. Menariknya, tak hanya para penggemar Barcelona saja yang merindukan sosok Pedri González.
Safi juga mengatakan hal yang sama. Dalam interviewnya usai pertandingan, Pedri menjelaskan jika Safi membuatnya bangga saat mengatakan kepada dirinya jika kehadirannya bakal mengubah wajah lini tengah tim Barcelona. "Saya bangga. Safi mengatakan bahwa saya akan mengubah wajah lini tengah tim. Saya selalu berusaha membantu tim." Gelandang berusia 20 tahun ini merupakan salah satu gelandang muda terbaik di dunia saat ini. Kemampuannya dalam mengandalkan lini tengah, membuka pertahanan lawan dengan visi bermain kreatif, telah diakui oleh banyak pihak, tak terkecuali Lionel Messi. Tapi sayang, setelah musim perdana yang brutal di usianya yang masih sangat muda, ia memiliki masalah serius dengan cederanya, dan harapannya cedera itu tak kembali lagi dan Pedri bisa terus berkembang dan mencapai level potensi terbaiknya. Cedera adalah bagian terburuk dalam sepak bola dan saya harus melalui banyak hal. Namun, saya senang bisa kembali dengan perasaan yang baik dan sedikit demi sedikit mendapat kembali ritme permainan saya. Dengan kembalinya Pedri sendiri, Barcelona akan memiliki kombinasi lini tengah yang kembali sangat menarik musim ini, yakni Gundogan, Pedri, dan Gavi. Dan ini adalah tiga gelandang utama yang jadi rencana Xavi musim ini. Selain juga nama Frenkie de Jong, Pedri sendiri mengirimkan sebuah foto unggahan di media sosialnya. Ia berfoto dengan rekan satu timnya di ruang ganti dan mengatakan, "Famous untuk 3 poin penting hari ini." Kemenangan buruk tapi penting. Bagi para penggemar Barcelona yang menyaksikan laga Barca dari awal hingga akhir pertandingan, kami pikir mereka tak akan terlalu menikmati laga kali ini. Pasalnya Barca gagal tampil dominan seperti yang jadi identitas tim Barcelona. Tapi di sisi lain, ini jelas kemenangan penting di stadion yang tak mudah dikalahkan. Ada beberapa hal positif yang bisa diambil dari ugly win kali ini. Seperti penampilan impresif dari Ter Stegen, mentalitas kuat untuk meraih kemenangan hingga akhir laga, dan tentu saja 3 poin yang tetap mereka dapatkan untuk bersaing di papan atas klasemen La Liga. Saat ini sendiri, Barcelona masih berada di peringkat 3 klasemen La Liga dengan 28 poin. Mereka masih tertinggal 3 poin dari Girona di peringkat 1 dan Madrid di peringkat 2 dengan 28 poin. Tapi masih menyisakan satu sisa pertandingan. Sangat sedikit tim yang mampu menang di stadion ini. Ini adalah contoh kebalikan dari apa yang harus kami lakukan di lapangan. Di saat yang sama, menang tanpa pantas menang adalah hal penting bagi sang juara. Setelah kemenangan yang sangat sulit di Anoeta Stadium, Barca sendiri akan kembali ke pentas Liga Champions tengah pekan ini. Tim Catalan itu akan menghadapi Shakhtar Donetsk yang bisa memastikan jalan mereka untuk lolos ke fase berikutnya jika sukses meraih kemenangan dan menjadi kelolosan Barca untuk kali pertama ke babak knockout setelah ditinggal oleh mega bintang mereka Lionel Messi di tahun 2021. Ya, jadi itulah cerita di balik comeback Pedri dan sederet sisi positif negatif di balik kemenangan Barcelona yang sulit di kandang Real Sociedad, tim yang memiliki kapasitas hebat untuk mengalahkan tim manapun di kandang mereka sendiri.